Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan video saya yang kemarin tentang penemuan benda bersejarah atau benda purbakala. Dan ini menurut saksi mata atau Mbah Kamitwo di Desa Sri Gading sini, itu katanya beliau pernah menyaksikan atau melihat sendiri benda seperti ini terdapat di makam Sunan Bonang. Nah, mungkin apakah benda ini juga termasuk benda bersejarah yang ada kaitannya dengan zaman Wali Songo atau zaman para wali dulu? Ini masih belum diketahui secara pastinya karena belum ada penelitian. Dan kira-kira fungsi dari benda ini adalah untuk meramu obat, itu katanya. Ramuan obat. Berarti kayak, karena ada kemiripan healing dengan benda yang ditemukan atau situs peninggalan bersejarah lainnya di Makam Wali Songo, itu katanya sebagai tempat untuk meramu obat atau menggiling obat. Makam Sunan Bonang. Iya, kalau mengingini makam Sunan Bonang. Iya. Museum. Tangan. Berarti kemungkinan yang kono cek enek nih ya, Mbah. No way. Maksudnya yang agak, maksudnya ono barang lain. Kantor desa. Ya, sekian video dari saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.